Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru yang sudah kami siapkan untuk Anda hari ini. Bandar Udara Sultan Taha Jambi direncanakan akan dikembangkan. Sekda Provinsi Jambi Amdianto mengemukakan pemerintah Provinsi Jambi mendukung upaya pengembangan Bandara Sultan Taha Jambi karena diyakini akan memberikan dampak positif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pekerjaan investasi Bandara Sultan Taha Jambi Project Implementation Unit atau Airport Construction Division Area 2 terus dikebut pelaksanaannya agar hasil yang telah disepakati dapat tercapai. Berdasarkan dari hasil paparan master plan pengembangan bandara akan adanya perpanjangan runway exiting dari 2.220 x 45 meter akan ditambah 390 x 45 meter hingga menjadi 2.610 x 45 meter. Selain perpanjangan runway dan pembangunan gedung terminal, salah satu upaya pengembangan bandara yakni dengan memperluas akses jalan dua jalur menuju bandara. Pengembangan terminal Bandara Sultan Taha Jambi ini sebagai upaya antisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Terus perbarui informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di jambi28.tv terkini terpercaya. Mewakili kerabat kerja, saya Agus Solida Barpabit. Sampai jumpa.